Assalamualaikum. Yuk follow nenek. Masuk dapur lagi. Hari ni nenek teringin nak makan jemput-jemput. Yuk kita buat jemput-jemput udang. Yuk masuk dapur. Kita masak sama-sama ya. Yuk. Perlukan tepung ya anak-anak. Nak buat jemput-jemput mestilah ada tepung. Nenek gunakan tepung gandum biasa ya. Ini dia tepung gandum yang biasa. Dekat pasar raya ada ya. Nenek tak ayak, jadi kacau-kacaulah tepung tu dengan whisk, kasih rata ya. Dan nenek gunakan bawang putih ya anak-anak, bawang putih yang sudah dikisar. Itu saja yang ada kat rumah nenek. Masukkanlah dalam satu sudu ya anak-anak, satu sudu besar. Dan digaul rata ya. Nenek suka gunakan bawang putih, jadi jemput-jemput kita wangi. Okey, itu cara nenek ya. Cara you all lain tak sama. Okey, setiap orang mempunyai cara yang berlainan. Okey, dan nenek masukkan daun kucai. Daun kucai ni lebihan daripada nenek masa mi siam kemarin. Nenek bekukan. Jadi masukkanlah daun kucai. Sedap anak-anak kalau jemput-jemput kita letak daun kucai. Tapi mesti ingat ya, ini jemput bukan jemput-jemput pisang ya. Dan masukkanlah juga cili merah ya anak-anak. Cili merah tu sudah nenek chop ya. Chop maknanya cincang kasar-kasar ya. Dan digaul rata. Sudah boleh masukkan garam. Masukkan garam secukup rasa ya anak-anak. Nenek tak kasih kuantiti berapa-berapa-berapa ya. Sebab jemput-jemput ni common ya. Semua orang boleh bikin. Dan masukkanlah air secukupnya ya. Sambil dikacau-kacau sehingga rata. Air ni kita masukkan bertahap-tahap ya anak-anak. Bila kita tengok dia punya tepung tu dengan keadaan dia yang sudah boleh mantap, bolehlah berhenti. Jangan letak banyak-banyak sangat. Kalau cair sangat pun tak sedap, takut tak garing ya. Dan digaul kasih rata ya. Kalau anak-anak suka, bolehlah letak tepung segera ya. Macam tepung bistari tu. Sebab apa? Tepung tu sudah ada rempah ratus ya. Tapi nenek tak ada. Tu sebab nenek letak nenek punya bawang putih dan cili merah ya anak-anak. Dan digaul rata. Kalau anak-anak suka, boleh letak ikan bilis ya. Oleh kerana hari ni nenek bikin jemput-jemput udang, jadi nenek tak letak ikan bilis ya. Dan masukkanlah udang ya anak-anak. Suka hati anak-anak nak pakai udang apa pun boleh ya. Dan digaul rata. Perlu diingat ya, udang tu mesti buang kulit ya anak-anak. Kalau tidak nanti terbegit-begit pula cucu-cucu nenek makan. Okey. Dan digaul sehingga rata ya. Oleh kerana nenek ni penggemar sayuran, nenek akan tambah kubis di dalam ya anak-anak. Suka hati anak-anak, kalau tak suka sayur jangan letak ya. Nenek suka apa sayur yang ada kat rumah semua nenek masukkan. Bakal tak ada simpanan lobak di rumah. Kalau ada pun nenek akan masukkan juga ya. Suka hati anak-anak ya. Kalau suka masuk, kalau tidak jangan. Tapi rumah nenek memang biasa kalau bikin jemput-jemput yang ini kita letak sayur ya anak-anak. Sama ada jemput-jemput udang ataupun jemput-jemput ikan bilis, mesti letak sayur. Rugi nenek rasa kalau tak letak sayur ya. Itu terpulang pada masing-masing ya anak-anak. Dan sudah boleh gaul rata ya. Dan boleh rasa ya. Kalau kurang garam boleh tambah ya. Dan ini sudah boleh goreng ya anak-anak. Gunakan sudu sup ya anak-anak. Jadi kita boleh scoop itu udang, masukkan dalam sudu dan scoop sekali dengan tepung-tepungnya sekali, masukkan sesudu. Jadi setiap sudu ada udang di dalamnya ya anak-anak. Setelah garing baru boleh diterbalikkan ya. Jangan dibolak-balik banyak kali ya. Terbalikkan sekali je sudah. Bila tengok dah garing, terus terbalikkan sekali. Okey. Bila sudah kuning, okey anak-anak. Bolehlah
angkat ya. Ini dapur terlalu hangat panas ya anak-anak. Ni dapur baru. Takut nenek. Bukan takut apa. Handphone nenek dah kepanasan. Ni dah tukar angle dah. Sudah boleh diangkat ya anak-anak. Alhamdulillah. Jemput kita sudah jadi. Syukur. Alhamdulillah. Gunakan api yang perlahan ya anak-anak. Api nenek ni kuat sangat. Macam industrial punya kitchen pula. Alhamdulillah, jemput-jemput sudah siap. Memang colour dia tu memang tak menawan ya anak-anak. Sebab nenek letak cili yang nenek cincang-cincang. Dan sayuran. Itulah tak nampak udang sangat. Tapi rasanya Alhamdulillah sedap. Terima kasih sudi kemari. Salam sayang. Jumpa lagi.